Penjumlahan ribuan. Nah, kita akan belajar tentang penjumlahan ribuan. Pasti sudah pada bisa kan? Langsung aja ke contoh ya. Contoh. 1, 2, 3, 4, 5. 1.500 ditambah 1.200. Ditambah 1.340. 2.565 ditambah 3.764. 3.471 ditambah 1.256. 2 ditambah 3.154. 1. Caranya 1.500 ditambah 1.200. Cara bersusun ke bawah. Ditambah 0 tambah 0, 0, 0 tambah 0, 0, 0, 7. 2.300. Kedua, 1.230. 1.230 ditambah 1.340. Terus-terus ya. 0.007.5.2.570. Selanjutnya, yang nomor 3, 2.565 tambah 3.764. 5 tambah 4, 9. 6 tambah 6 itu adalah 12. Nah, 12 satuannya 2 ditaruh di sini, satunya taruh di atas. 5 tambah 7, 13. 13 ini tambahkan 1 lagi. 13 tambah 1, 14. Berarti di sini 4, di sini 1. Ingat satuan yang ditulis. Ingat satuan yang ditulis di bawah. Terus 2 tambah 3, 5. 5 tambah 1, 6. 6.129. Kemudian yang keempat, 3.471 ditambah 1.256. Makan ya. Ya, ini 1 tambah 6, 7. Kemudian 7 tambah 5 itu adalah berapa? 12. Berarti di sini 2, di sini 1. 4 tambah 1, 6. 6 tambah 2, 8. Kemudian di sini 3 tambah 1 adalah 4. Itu ya. Ini kita ganti dulu deh biar enak. Di sini ustazah ganti menjadi 8. Oke. Jadi yang soal nomor 5 adalah 4.108 ditambah 3.154 ditambahkan 8 tambah 4 itu 12. Berarti 2 nya di bawah, 1 nya di bawah, 1 nya di atas. 1 ditambah 0 ditambah 5 hasilnya 6. 1 tambah 1 hasilnya 2. 4 tambah 3 hasilnya 7. Jadi 3.264.